Masih bersama kami pemirsa, pada Selasa 6 Juli 2021, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang bersama anggotanya meninjau lokasi penimbunan tanah yang berlokasi di Dompa, tepatnya di RT 4 RW 3 Dompa Lama Tanjung Pinang. Dalam peninjauan terkait izin tersebut juga dihadiri pihak Kecamatan Bukit Bestari, Dinas PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak RT RW setempat. Dengan menerbitkan izin tipe kepada Agus Jurianto selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang saat meninjau langsung lokasi penimbunan mengatakan, pihaknya ingin memastikan lokasi penimbunan tersebut sesuai dengan prosedur mengenai perizinan penimbunan. Dirinya meninjau kebenaran bahwa pemilik mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki bukti administrasi lengkap. Bila tidak memiliki izin, maka masyarakat yang lain bisa saja melakukan hal yang sama, yakni menimbun tanpa izin. Legalitas administrasi sesuai prosedur sangatlah penting. Pemilik lahan Darfi Sukaisi mengatakan permohonan pengurusan perizinan untuk penimbunan sudah dilakukannya sejak lama. Ia menjamin surat-menyurat untuk perizinan lengkap mulai dari RT, RW, Lurah, Camat, PTSP sampai lingkungan hidup telah memenuhi syarat. Hal senada juga diungkapkan Udin, Ketua RW setempat, bahwa penimbunan tanah milik Darfi Sukaisi sudah jelas dan tepat. Dan selaku RW dirinya tahu betul tanah yang ditimbun tidak melanggar peraturan karena memiliki izin. Beberapa hari yang lalu, jadi kami dari Komisi 3 ada mendapat masukan bahwa katanya, makanya kami coba menyobrol langsung, katanya di Dompa, di depan kantor itu ada perizinan lahan, jadi kami coba turun pada hari ini, kami buat agenda untuk kita satukan persepsi. Intinya kita ingin melihat sejauh mana, apakah memang benar itu memang boleh disebut, apakah tempat ini dalam tata ruang kota Tanjung Pinang, apakah ini memang penggunaannya seperti apa, kita ingin tahu semua sama di sini sebelum nanti adanya pembangunan. Nah, dalam hal ini kami mestinya karena DLH adalah ya sebagai pionir pertama di DLH. DLH ini dia yang akan mengeluarkan rekomendasi kepada perizinan. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.